aku Jeffrey. Tahun lepas, raya sangatlah tak expect. Sangatlah seminit, sangatlah. Allahu Akbar. Ini bapa aku. Dia ni pesara TLDM. Dia suka baca surat khabar. Oi, Jack, bangun. Dah sampai. Okay, jumpa. Ini pula mak aku. Dekat rumah ni, dialah yang buat semua kerja rumah. Daripada memasak, sidai baju, buang sampah, semualah dapat kat dia. Ah, dah balik pun anak saya dengan mak. Hahaha, yalah tu. Ni kakak aku. Dia ni kecoh. Tak tahulah tapi dia suka dengar lagu Korea. Penatnya, ya Allah. Tutup mata kejap. Bangun! Acik! Jom! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka subna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ha, macam mana kita ni macam mana? Tak boleh lagi dah. Tak apa. Mak dengan apa? Biar risau. Kakak dah beli baju dekat TikTok shop ni, nama dia Bulan Bintang Mira. RM500 je tau untuk family. Ha, murah kan? Murah kan? Jangan risau. Nanti dia sampai lah tu. Baju raya tak sampai lagi ni. Apa kata aku kau TikTok shop tu? Hello, ni kedai Bulan Bintang Mira eh? Ya saya, kenapa eh? Nak tanya, raya dah nak dekat tapi baju kita tak sampai lagi. Saya pilih 6 pasang tau. Oh, malam ni baru nak packing. Kalau nak cepat sampai, Acik boleh tambah RM100 untuk express shipping. RM100? Yakin ke baju tu boleh sampai esok? Ya saya yakin sebab malam ni saya akan packing dan terus hantar untuk shipping. Okeylah, kalau macam tu nanti saya bake in duit, okey? Bye. Bye, kasih. Okay. Kailah. Ikan, Dina. Salam, nak tahu ni tak? Memek ke? Yelah, satu je, satu je. Haa, kat ni. Cita. Haa, nak tahu tak? Anak kita yang dekat Jepun tu dah balik dah. Lepas tu, dia dah beli 10 pasang untuk raya ni. 10 pasang. Tak apa, tak apa lagi. Gelang bling-bling tadi. Oh, ya ke? Korang dah siap lah ke siap untuk raya? Tak adalah siap sikit tu. Saya pun dah siap. Lepas tu baju kita pun ada dalam ni sikit kan. Dalam sikit tu boleh ke tanya yang kita punya? Entahlah kat ni, dia rezeki juga. Kalau ada duit banyak, kita beli banyak sikit. Apa? Apa nak tahu dah? Aku dengar, tahun ni kita raya instan. Apa? Eh, Abang. Pasal tak? Kak ni tu, dia dah beli 10 pasang baju raya tu. Yang berkilat-kilat. Anak dia dari Amerika tu balik. Lepas tu dah beli ke mak dia baju 10 pasang. Kita makanan tak ada, baju tak ada. Mana bila ni? Kalau raya instan lagi macam mana? Relax lah. Awal lagi. Nanti malam raya belilah. Awal. Start dah mak pok aku ni. Mereka ni kalau tak gaduh memang tak sah. Apa tu? Aisyah anak bulan je. Tak tengok apa tu cik? Tak. Adik nampak Aisyah ada anak bulan kat situ. Bulan? Ya. Eh kalau kita nak tengok esok raya, Aisyah ke tengok anak bulan kan? Tapi tu ada anak bulan. Tu bulan kan setiap dik? Anak bulan. Tengok betul-betul. Acik dah mati empat tak kira tak nampak. Kan ni? Ya. Jom tanya mak. Eh, jom. Tanya mak. Mak. Tahu tak? Tadi kan, adik main kat luar. Adik nampak ada anak mulen kat luar. Allah merepek je. Ya. Tak ada anak mulen. Tak, cik. Adik tu kasut je, mak. Ha, eh, betul. Saya nama lagi. Saya nama lagi tak ada dia. Mak, tengok. Betul lah. Adik cakap, tengok ni. Mesti rasakan dah. Dia keluar kita dah. Alah, eh, jom tadi. Mak, buka TV. Buka TV. Cepat. Baginda yang dipertuan aku, setelah diperkenalkan oleh Beli-Beli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari esok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa? Mak, baju dia tak sampai lagi ni. Cep, dia agak cek. Alamak, mak. Aku dah kena scam. Allah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nak raya. Kenapa kita tak boleh raya? Baju raya tak ada, semua tak ada. Kau ni over lah, raya je pun. Itulah, nak kata boleh baju raya awal-awal, boleh lauk awal-awal. Itulah, Abah. Duk tangguh lagi boleh baju raya. Kan dah selama tu tahun lepas. Hi guys, I'm back and I got some food and clothes for Hari Raya. Wow. Walaupun keluarga aku kecoh lagu ni, aku tetap bersyukur yang kami semua dapat berkumpul semula untuk menyambut Hari Raya. Aku sayang keluarga aku. Selamat Hari Raya semua. Merayakan hari yang mulia ini di masa Dina. Krik-krik. Azai! Wuih! Apa nak dengar tak? Aku tahu! Hari raya disambut dengan gembira.